Gunakan untuk pisau ini yang runcing. Jadi dia menusuk korban itu bukan dengan ujung pisau ini, tapi dengan ini gagangnya nih, gagang yang runcing ini yang sengaja dipergunakan tersangka untuk menusuk korban. Lengan kiri kanan ada 1-2 tusukan. Dan yang mengakibatkan fatal ya tusukan yang dari punggung. Kemudian dada. Karena tusukan dari punggung sampai ke paru-paru dan tusukan yang dari dada mengenai jantung. Pembunuhan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2021 jam sekira 21.00 WIB di Aji Julu, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Untuk motifnya sendiri dendam karena korban sering menagih utang terhadap tersangka dengan caci makian. Sehingga tersangka merasa kesal dan ada niat untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal korban. Untuk tersangka kita persangkakan pasal 338 subsidiar 351 ayat 3 KUHP pidana. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun.